apa-apa yang kemudian dulu saya pelajari, apa yang dikatakan guru-guru saya bahwa ad-da'watu bil hal ablagu min ad-da'wati bil maqal. Dakwah yang kemudian diilustrasikan atau dipraktekkan dengan perbuatan itu akan lebih mengena bagi audiens, bagi objek dakwah, daripada dakwah yang kemudian dilakukan dengan verbal ataupun dengan lisan. Maka saya sungguh terinspirasi oleh Ustaz Jumman Saputra dan DFT, bagaimana kemudian kawan-kawan di sini mau kemudian memberikan ilmunya, membagi ilmunya ya, untuk kita semuanya, untuk kemudian untuk kita dapat mendapatkan manfaat, sehingga bisa menebarkan manfaat buat sebanyak-banyaknya manusia. Luar biasa, saya mendapatkan banyak inspirasi, banyak pelajaran dari training pada hari ini. Sukses buat dia. Hai, nama saya Muhammad Jordan, saya dari Ciputat. Alhamdulillah untuk acara hari ini lancar ya. Saya mengikuti slide design workshop mengenai bagaimana kita menyampaikan presentasi melalui pemaksimalan PowerPoint, dan alhamdulillah hasilnya luar biasa dan bermanfaat sekali khususnya bagi saya. Mungkin ini salah satu ilmu baru bagi saya, untuk keseluruhan mantap. Terima kasih untuk Nadia atau Mas Gilmansa yang telah mengisi acara visual presentasi ini. Bagi saya ini sangat menarik dan sangat dibutuhkan pada mereka yang ingin menjelaskan secara sederhana. Saran saya untuk acara ini